Kita bisa salaman. Kita nyendol dulu, nyendol. Nyendol, bro. Keluar malam. Kita gak baik. Main bola. Kita main bola. Makan sehat. Sehat. Oke, brother-brother. Jadi, nanti kita habis datang ke acara pernikahan Indahau dan Ray Mbayang. Dia telah sah jadi suami istri. Sekarang di tanggal 10 Juli 2020. Ya semoga kedepannya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selalu bahagia. Apalagi ya, pokoknya selalu yang terbaik lah buat Dinda, karena Dinda itu bukan hanya teman biasa buat gua, dia itu orangnya saudara gua. Apa ya, gua udah nganggap dia seperti saudara sendiri lah, karena Indahau itu orang yang sangat berjasa bagi karir gue. Indah orang yang sangat berjasa buat karir gue. Sangat baik. Jadi segala doa yang terbaik ini gue pasti panjatkan untuk Indah. Ya haru lah ya, tadi pastinya di acara bahagia, senang, banyak juga tamu dan undangan yang datang. Dan ini kali pertamanya setelah new normal dan corona inilah ada, gua sama Naya datang ke acara nikahan. Ternyata seperti itu ya sayangnya, acara nikahan dengan keadaan new normal gitu, semuanya harus pakai masker, sulit mengenali teman atau segala macam. Jadi kayak monobor itu mau nyapa itu ragu, iya bukan kayak gitu pernikahan yang normal. Jadi sebelum kita masuk ke acara juga kita dicek suhu, terus pakai hand sanitizer, terus panitia juga pakai topeng plastik itu tuh, pasti ada kacamata plastik itu pasti namanya tuh. Apaan kamu tahu-tahu nih guys, lihat bini gue tuh megangin kameranya sampai minggir-minggir gitu loh. Jadi kalian harus tonton loh vlogging-nya loh. Kasian loh istri gue, dia belum tidur. Terniat banget dia tuh lah tuh. Sampai harus dateng, kita pokoknya niat banget nih, harus dateng banget. Jadi si Naya itu nggak bisa tidur, terus tadi subuh uring-uringan, kakinya pegel, nangis, kepalanya pusing, terus akhirnya gue bilang udah nggak usah tidur sayang sekalian, yang penting kita harus datang ke acara nikahnya di Indahau, terus kita harus nyampe pas akadnya. Ternyata kita nggak nyampe, telat karena macet. Ya
pokoknya buat Kak Dinda, selama dan dan Dinda juga lawan main pertamanya Naya di sinetron. Jadi Asma, jadi sahabat aku. Seneng banget sih bisa jadi lawannya Kak Dinda, karena dapat pelajaran juga dari Kak Dinda dan bisa sedekat ini sekarang sama Kak Dinda. Pokoknya Kak Dinda sama Kak Rey, selamat menempuh hidup baru. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Terus kita juga berdoa untuk kita berdua, semoga antara aku dan Dinda siapa duluan yang mempunyai anak ya. Tadi juga pas kita dimintain ucapan di kamera-kamera timnya si Dinda itu, di acara itu kan biasanya ada yang minta-minta ucapan di kamera itu. Omongan gue tuh cuman, ayo Dinda, lo atau gue duluan nih yang punya anak. Asik, ya semoga yang terbaik lah ya. Gue juga pengen cepet-cepet punya momongan, dan gue juga berharap sahabat gue cepet-cepet punya momongan. Amin. Gitu ya sayang. Tuh liat tuh istri gue ngantuk, dia belum tidur loh ke acaranya Dinda. Ya Allah, udah gitu tadi make up-nya apa yang ketinggalan? Concealer. Jadi mata pandai masih kelihatan. Oke deh. Oke ya, kamu tutup dong vlognya dong. Dan okay, sekali lagi ucapannya dulu. Sekali lagi untuk Kak Dinda, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bahagia dunia akhirat sampai akhir hayat. Amin. Amin. Dan setelah menikah sudah menikmati malam-malam enaknya, asik. Kalau memang udah bisa dihubungin, nanti kita hubungin, dan gue berharap gue bisa collab di YouTube bareng sama Dinda. Ya. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Terima kasih udah nonton videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe videonya, kalian bisa subscribe di channel Angga Putra. Thank you, brother. Assalamualaikum.